Halo, sama-sama yuk. Ya, sama-sama beri salam yuk. Mikrofonnya dibuka biar bisa ngomong. Ya, ikutin Nalse. Cili. 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 Sing Cili. Hao se nin hao. Lao se chao an. Lao se chao an. Wo ai ni lao se. Ai ni lao se. Chao an, wo ai ni men. Ni men hao ma? Ni men hao ma? Apa kabar semuanya? Baik. Wohen hao. Coba ikutin Perlita tadi angkat jempol. Terus bilang, wohen hao. Wohen hao. Ulangi. Belum kompak. Wohen hao. Wohen hao. Oke, good. Pintar sekali ya. Bisa ya, nak ya? Oke, hari ini Lause mau masuk pelajaran baru ya, karena pelajaran kemarin tema 6 sudah selesai. Ya, Lause lihat semua sudah pada ngumpulin tugas kan? Ada yang belum ngumpulin tugas? Ada nih, ada dua anak yang belum ngumpulin tugas, tapi belum hadir di sini. Mana Lauren? Mana Marcel? Mana nih? Ya, coba Lause lihat dulu nih. Ada belum datang. Tadi di chapel dia ikut. Di chapel ikut ya? Kenapa di sini kan ini? Kenapa? Halo, ya Erin nih, halo, udah masuk ya Erin ya. Oke, anak-anak, kita mau masuk pelajaran baru, pelajaran 7 ya. Nah, nanti minggu depan kita ulangan bab 6 ya. Wah, nah kalau minggu ini kan anak-anak banyak ulangan nih, ya kan? Banyak ulangan nggak? Banyak. Banyak ya, ya udah deh, nanti langsung ya. Peluang kok. Setiap pembelajaran ada tahapnya. Ada tahapnya, betul. Saat udah pas udah pembahasan soal, baru minggu depannya ulangan. Iya deh, nanti deh, nanti langsung tanya sama wali kelas sama bu dulu ya. Nah, ulangannya kapan ya? Oke, biarin kalian tidak terlalu banyak ulangan ya. Oke, anak-anak. Nah, kita buka sama-sama yuk buku kita yuk di pelajaran 7. Yuk. Lause juga buka buku kita ya, sama-sama ya. Di sini temanya apa nih? Kita lihat sama-sama yuk. Pelajaran 7 itu apa? Judulnya apa? Siapa yang udah kebuka bukunya? Iya, pintar. Erin, apa artinya sayang? Tunggu sebentar. Aku ini halaman berapa? Halaman berapa ya? Aduh. 74. Halaman 74. Ya, betul. Kata Jessica halaman 74 tuh. Meskipun mikrofonnya ditutup, tapi kedengeran suaranya sama Lau. Ya, jelas ya. Jessica mikrofonnya ditutup, tapi dia ngomong 74, tapi Lau kedengeran dari sini. Oke. Halaman 74, Nak. Apa artinya, jadi judulnya apa? Judulnya Cece dan Kecang. Ya, betul sekali. Jadi artinya apa, Nak? Cece dan Kecang itu apa artinya ya? Perempuan punya rambut panjang. Iya. Kakak perempuanku. Aku nggak punya kakak sih. Betul sekali ya. Kakak perempuan rambutnya panjang. Yuk sama-sama ambil pensil. Yuk kita tulis sama-sama yuk di sini ya. Di tempat yang putih ya lebih jelas ya. Ya. Kakak perempuan. Tapi Lausa aku nggak punya kakak kok. Punya dong, punya kakak kelas. Nah, kelas 5, kelas 6 itu kakak kamu kan. Kakak perempuan. Oh iya benar. Oh, iya, kakak perempuan mempunyai atau memiliki sama aja ya, mempunyai rambut yang panjang. Ya, rambut yang panjang. Rambut aku nggak panjang, pendek. Kalau pendek apa ngomongnya? Apa? Tuan. Ya, kalau pendek itu tuan. Tuan Taufa. Ya. Wo Jie Jie de Taufa Chang. Ya.
Jadi tetofa tuan gitu ya, rambutnya pendek tuan. Chang itu apa? Panjang. Lausa, lausa. Hey. Tapi rambutnya di gambar pendek, ini nggak panjang. Masa? Ini pendek gak. Ini. Ini sampai sebahu pundak ini pendek. Nih kalau pendek mah kayak lause tuh ya, modelnya pendek. Nih kayak siapa lagi nih? Kayak Christopher, pendek tuh Albert, tuh pendek rambutnya. Nah kalau panjang tuh kayaknya siapa nih? Iya. Tuh kayak Nadine, rambutnya panjang. Tuh Nadine ya. Mika, tuh rambutnya panjang. Oke, nah kalau udah pundak-pundak ke bawah itu tuh panjang. Ya. Oke anak-anak, nah di sini kita banyak belajar anggota tubuh ya. Nah, nanti kita lihat dulu ya sebentar kosakatanya ya, yuk sama-sama ya. Kita lihat kosakatanya di sini yuk. Yuk di halaman berapa nih? Halaman 76. Yuk sama-sama lausai kita baca sama-sama ya, Nak. Yuk. Tau kepala. Tau. Mana nih suaranya? Tau. Tau kepala, ayo dibuka mikrofonnya yuk biar bisa ngomong ya, ayo yang buat berhubung. Tofa, rambut, rambut kepala. Ya. Kepala. Satu-satu dong, sabar dong, jangan ngebut dong, kita masih pagi nih, masih gigi satu. Ya, jangan langsung gigi lima dong. Ya. Waduh, main ngebut aja langsung. Itu gigi enam, harus kepala gigi lima. Oh, kepala. Oh, kepala. Tofa, rambut. Rambut. Iya, pintar. Yencing, mata. Yencing, mata. Bisa, hidung. Hidung. Lagi, lagi. Ngomongnya bukan pici. Bacanya pici. Ikutin lau se. Pijer, hidung, pintar. Telinga. Telinga. Ya, cuipa mulut. Cuipa mulut. Sol tangan. Sol tangan. Jauh kaki. Jauh kaki. Oke, kamu tambahin ya, Nak. Di sini ya. Kakinya dalam kurung. Ya, dari mata kaki. Ya, yang punya mata, yang bukan kepala doang, tapi kaki punya mata ya. Kamu tahu nggak mata kaki yang mana? Itu dalam kurung. Dari. Dari. Mata kaki sampai dengan telapak. Kaki mata, kaki sampai. Hah? Ya. Dari mata kaki sampai dengan telapak kaki. Oh, ya. Telapak. Nah, kenapa? Oke, siapa yang panggil Lausa barusan? Oke, anak-anak, kalau kamu tahu itu di kaki kamu, kamu pegang di sebagian luarnya itu ada yang ngejendol. Nah, nggak jendol itu tulang itu ya bulat itu seperti mata kaki. Oh iya benar. Nah, itu dibilang ada mata kaki. Ya. Langsung aku mau nanya. Ya, nanya apa, Nak? Kan kalau tangan show ya. Kalau so. Beda kalau tulis. Ayo apa nanyanya apa, Erin? Kan kalau orang kalau tangan kan ya tulisannya. Sebentar. Langsung mute dulu semuanya. Tunggu sebentar. Ya, coba Erin dibuka mikrofonnya coba. Ayo. Gimana? Kalau orang kenapa? Ya, aku mau nanya ini penulisannya sama atau beda ya, Lau? Kan kalau tangan xiao ya. So. Kalau so, bukan Xio. Kalau Xio mah itu, Xio mobil, apa, showroom, mobil. So, namanya so. Terus kalau kan orang, kalau nanya, ada orang kan pernahnya, ni Xio sen, nah Xio-nya itu penulisannya beda ya, Lause. Aku itu, agak Xio. Agak bingung. Xio bukan. Xio. Iya.
Sio itu adalah itu adalah tahun kelahiran. Tahun kelahiran. Ya bukan, apa namanya? Yang Sio monyet, Sio ayam itu kan. Sio ni Sio senma. Jadi itu punya apa? Itu artinya apa? Sio, Sio itu apa artinya? Tahun kelahiran itu kan yang ada monyet, kambing, ayam apa? Gitu kan? Bukan. Hah? Sio Shenme. Suo Shenme. Oh, bukan Sio kalau ya, Sio. Yang Erin maksudin itu, yang Erin maksudkan Sio Shenme. Suo itu bicara. Ni Suo Shenme gitu kan? Oh, jadi kebalik berarti itunya ya. Iya, kalau ini kan Suo. Ini Suo. Ah, beda jauh Erin. Ya. Kamu jangan bacanya Sio Sio. Moses, saya boleh bertanya? Ya, kenapa Moses? Yang nomor 3 itu bacanya kayak gimana sih? Nomor 3 ini Yenqing. Hah? Yenqing. Coba ulangi Moses, Yenqing. Moses. Hey, ulangi dong. J-nya diganti C. Ya, J dibaca C betul. Yenqing. Coba ulangi Moses. Yenqing. Ya, betul. Yenqing. Oke ya, lanjut ya. Oh, nah, ini Erin tadi nanya ya. Suo. Jadi, kalau pengucapannya harus benar, Erin. Kalau kamu pengucapannya salah, jadi ngaco, jadi bingung. Aku bingung ya. Oke, ya, jadi apa? Suo. Aku agak bingung, makanya. Oke, lanjut ya, nak. Jadi, kaki itu, di sini ada ciao, itu mata kaki sampai telapak kaki. Sebab, kalau ada paha sampai betis, itu dibilang adalah tui. Beda lagi ya. Seperti kalian makan paha ayam. Nah, langsung tanya, kalau kalian makan paha ayam atau makan cakar ayam? Nah, ya kalau kamu makan paha ayam, kamu ngomong berarti ci tui, ya. Bukan ci ciao. Kalau ci ciao, kamu bilang itu cakarnya. Cakar ayam tuh, ceker. Kalau saya paling suka makan ceker ya. Wow. Dibikin sop ya. Sama ya. Oke, makan ceker mah kenyang, cuma diisep-isep doang gitu ya. Oke, anak-anak, yuk lanjut ya. Oke, udah pagi-pagi ngomongin makanan jadi semangat nih ya. Oke, yuk anak-anak masuk ke perawakan. Perawakan kalian tahu nggak tidak? Perawakan itu apa? Kecil. Perawakan apa artinya? Yuk tambahin yuk. Di sini adalah bentuk tubuh. Bentuk tubuh atau postur tubuh. Udahlah, kita lalu terus bentuk tubuh aja lah, jangan banyak-banyak. Lauren, ni hao. Lauren udah masuk nih. Lauren. Mana kacamata hitamnya Lauren? Oh, biasa Lauren pakai kacamata hitam di sini. Oke, Lauren. Nah, Lauren kita masuk ke pelajaran sini ya. Pelajaran baru ya. Dibuka. Nih halaman berapa teman-teman? Di halaman 76. Berapa nih? 76, yo. 76. Ya, wow, udah pada pakai kacamata hitam semua nih. Ivana kacamata hitam. Si Dipati kacamata hitam. Perlita kacamata hitam. Emang kalian pada ini, nggak bisa ngelihat kacamata hitam? Aduh. Anak-anaknya ada-ada ini aja filter. Ya. Ini video filter. Iya. Oke, anak-anak lanjut ya. Yuk, kita buka mikrofonnya, kita baca lagi sama-sama. Yuk, tadi kan baru sampai baca ciao doang ya. Oke, yuk sama-sama sekali lagi yuk. Ulangi ya. Kita dari ciao ya. Ciao kaki. Ciao kaki. Kece, perawakan. Ze, keze, perawakan. Ya, ta, besar. Besar. Cang panjang. Cang panjang. Tuan pendek. Nah, ini lawan katanya ya. Kalau cang lawan katanya tuan. Lalu di bawahnya lagi 13, kau tinggi. Kau tinggi. Ai pendek. Ai pendek. Kalau bilang ai pendek. Ai pendek. Iya betul, ai pendek emang artinya. Ya. Berarti
Tapi Aipin emang pendek sih. Ya, ya, lanjut yuk, lanjut yuk. Pang gemuk. Pang gemuk. Oh, kayak aku. So kurus. Jauh kurus. Aku so. Ulangi, ulangi, ulangi. So kurus. Ya. So kurus. Oke, yuk. Sekarang kalian kita baca ya anak-anak ya. Lausa, aku mau itu Lausa. Sebentar, sebentar ya. Nanti nanya nanti ya. Yuk, nomor 1 sampai nomor 8 itu anak laki-laki. Yang anak perempuan di mute dulu yuk. Nanti gantian yuk. Okay. Nomornya 9 sampai dengan 16 nanti yang perempuan ya. Yuk, anak laki-laki suara yang besar. Jangan sampai kalah nanti ya sama anak perempuan ya. Apa Lausa? Oke. Okay. Ayo dimulai yuk. Nomor 1. Kepala. Oh, semua belum semua tunggu langsung tungguin. Masih belum dibuka nih Dennis, mana yang laki-laki? Nanti kalau enggak buka mikrofon pakai rok aja ya, enggak usah pakai celana ya. Ayo, mana? Yang laki-laki mana nih? Oke, okay, udah semua. Oke, okay, udah semua. Ya, oke, okay, yuk ulangi. Nomor 1. Kepala. Nomor 2. Rambut. Ya, yang kompak dong masih laki. Nomor 3. Kaki. Ya, pintar. Nomor 4. Pizza. Ulangi. Pizza. Pizza. Ya, pintar. Hidung. Nomor 5. Eto. Ya, betul. Nomor 6. Cuba. Mulut. Cuiba, bukan cuiba. Wah, kalau cuiba masalah itu ya. Nah, kalau ini tulisannya adalah cuiba. Ayo sama-sama baca, yuk. Cuiba. Ya, betul. Mulut, ya. So. Jangan. Nah, nomor 8. Kaki. Jauh kaki, oke pintar. Tepuk tangan dulu bu, anak-anak laki-laki nih. Aduh, yang mana yang lain perempuan yang nggak tepuk tangan nih, banyak laki-laki nih. Ah, teman-teman kita nih, oke. Sekarang yang perempuan ya gantian ya. Oke, yuk yang laki-laki di mute. Ya, di mute ya anak laki-laki ya. Oke, anak laki-laki di mute dulu yuk semuanya. Oke sudah. Ya anak yang perempuan, ayo. Mana anak perempuannya belum dibuka semua ini. Ayo. Udah. Kalau nggak buka nanti langsung kasih kumis nih kayak Joy belum buka nih. Joy. Masin ke kumis. Kalau cewek pakai celana pendek langsung nggak aneh langsung. Oke, okay. Yang anak perempuan udah buka semua ya. Nah, gitu dong. Nih kasih kumis kan malu anak perempuan harus pakai kumis sih. Oke yuk, nomor 9 yuk, apa? Pendeknya gak aneh lah, Ustaz. Yuk, nomor 9 apa anak-anak? Gice. Oke, ulangi lah, Ustaz. Yuk, ikut Ustaz ya. G dibacanya pakai K, jadi kece. 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 Ini jangan baca E, pakai E. Ya, bacanya E, jadi kece. Kece. Oke, ulangi sama-sama yuk. Kece. Kece. Perawakan. Eh bukan da, salah kalau bacanya da, bacanya ta. Ta. Besar. Oke, ulangi oi ah kacau anak yang ini ah. Yuk yang perempuan sama-sama yuk nomor 9 yuk coba ulangi 9 yuk 9. Kece. 10. Perawakan. 11. Tang, panjang. Ya, pintar. Panjang. Pendek. Ya, 13. Kau tinggi. Ya, hebat. 14. Pendek. Pang. Ya, pang pakai h ya nak. Bacanya pakai h, ada anginnya. Pang.
Kurus. So. Ya, tanya terakhir. Kurus. Oke, good. Tepuk tangan dong anak laki buat anak perempuan dong. Ayo, mana anak laki nih, teman-temannya nih, tepuk tangan dong. Ye, bisa ya anak-anak ya. Jangan dilupain ya nanti cara bacanya ya. Nah, yang perlu Laos ingatkan sekali lagi anak-anak ya. Nah, kalau Zoom ini Laos selalu rekam ya. Jika nanti ada yang kurang jelas, kamu bisa ikutin kembali. Kamu bisa ulangi kembali ya. Supaya bisa mengerti. Oke, anak-anak. Jangan lupa masuk ke YouTube channelnya Laos Alek. Laos Alek punya channel. Udah dong, dari sana. Wih, iya benar, jangan lupa subscribe dan like ya. Subscribe, like videonya. Di like sampai satu kampung. Satu kampung. Hai. Ya, aku promosi kan sampai di share satu. Waktu itu tugasnya kan pas mau dikirim langsung ngirimin link video dari YouTube channel. Nah, saat itu namanya 2021, tapi kok di-uploadnya 2020. Terus pas aku telusuri di channelnya Lause, kok gak ada ya videonya ya? Cuman bisa dibuka dari orang. Orang. Tapi masa aku sih? Mukanya 2020. Masa sih? Sama aja. Dia di deskripsi itu di-upload 2020. Oh iya. Tapi ditulisan 2021. Betul, ya itu kan di update, sudah di update di Pati. Aduh, ya. Langsung di update. Oke, okay. Di update dong. Masa sekarang 2021, ya. Bukan 2020, nak. Oke, okay, yuk, sekarang kita baca ya, sini ya. Cese water, yuk sama-sama kita artikan dulu ya. Nah, pakainya jangan lupa, jangan sampai kalian ketinggalan ya sama video-video Lause yang paling terbaru ya. Makanya selalu tonton video Lause ya. Nah, tentang pembelajaran kita materinya hari ini yang kemarin ya. Selalu dipelajari ya, Nak. Klik loncengnya. Klik loncengnya. Ting tong gitu ya. Biar ada notifikasi. Ini adalah, ya, kita sama-sama yuk. Ini adalah saya punya titik-titik. Ya, just water titik-titik. Ya, jadi just water tou. Nah, saya punya kepala. Just water yejing. Ini adalah saya punya mata. Ya, jadi kita ngomongnya apa? Cese, wote, tuo. Ini adalah telinga. Gitu ya. Jadi ini adalah, artinya adalah cese, wote. Ya, ini adalah saya punya. Gelap. Ya. Kenapa? Ya, sinyalnya lausnya gelap. Gelap? Apanya gelap? Sinyal lausnya jelek. Sinyal lausnya gelap. Ini layar lausnya nggak kelihatan nih. Nah, sinyal Lause putus-putus ini. Putus-putus ya? Langsung ngomongnya putus-putus. Waduh. Iya. Bisa langsung ngomongnya putus-putus. Sekarang udah nggak putus-putus, udah betul, bagus belum? Iya, betul. Sekarang udah bagus belum? Mungkin jaringan. Mungkin jaringan. Ya, ini jaringan. Nah, langsung nggak beres sih. Sekarang udah bagus belum? Masa nggak beres sih? Ini putus-putus. Iya, langsung nge-freeze. Langsungnya live dulu. Dah, langsung. Jangan bilang ke Albert lagi, hostnya. Coba jangan di-record. Ya, hostnya masih langsung ada di sini. Dia lagi record. Internet. Iya. Udah kelihatan semua? Semuanya? Udah. Udah ya? Tadi nge-black. Tadi nge-freeze, Lausenya abis pergi dulu keliling-keliling nih. Aduh, nge-freeze ya. Tadi nge-lag. Biasa deh kalau Lausen nge-lag artinya lagi jalan-jalan nih. Internet lagi muter-muter loading. Oke, kita kembali ya. Lausen jalan-jalan. Iya, jalan-jalan di tempat. Iya, ampun. Kembali ya ke tadi halaman berapa kita yang ngomongin apa ini ya? Nah, ini dia nih. Yuk. 74. Nah ini ya, yang ini adalah saya punya. Udah ya, udah ditulis semua ya, Nak. Sudah. Rambut. Sudah ya, jadi apa? Yuk sama-sama yuk, baca yuk. Cese water tou. Cese water tou.
Ya. Just water yanjing. Ya, ngomong begini. Enggak usah pengen semuanya lihat buku ah. Ayo semuanya lihat buku. Enggak usah lihat ke monitor, buku kita pakai gerakan ya. Pakai gerakan, oke? Okay? Nah. Halaman berapa? Nah, pakai gerakannya gimana nih? Enggak usah. Hai. Kenapa enggak sambil nyanyi? Aja kan ada lagunya itulah. Ya, nanti kita nyanyi ya. Yang Tau Chen Pang si kai jiao gitu ya. Betul ya. Kan? Iya, itu dalam bahasa Mandarin nanti ya. Nah, kalau kalian mau nyanyi ya, boleh itu ya. Nanti aja. Head, shoulder, knees, and toes, ya. And toot gitu ya. Yuk, sama-sama pegangkan ya. Anak-anak tangannya diangkat sambil lihat bukunya semuanya. Just a water toe. Ayo pegang kepalanya. Just a water toe. Ayo. Yang nggak ikutan, pegang kepala nanti disuruh sendiri ya. Ayo, just a water pole. Just a water pole. Just a water yanjing. Just a water yanjing. Ya, dibuka dong microphone-nya, nak. Just a water artwa. Just a water artwa. Just a water pizza. Just a water pig. Just a water 嘴巴. Just a water 嘴巴. Just a water 头发. Just a water 头发. Just a water 手. Just a water 手. Ya, selanjutnya yang paling susah nih, kaki nih ya. Kaki pegang. Just a water jiao. Just a water jiao. Jangan diangkat kakinya ya. Waduh, gawat. Jangan diangkat kamera ya si Erin nih. Ya ampun, gitu kok. Ya ampun. Kakiku bisa patah nih. Waduh, si Ivana juga ikutan diangkat ke atas. Aduh. Ya, oke, sudah. Tutup hidung semua nih. Aduh. Wow. Okay. Ini ketahuan siapa yang pakai celana sekolah, siapa yang pakai celana rumah ini. Nah, ketahuan. Betul. Pakai celana sekolah. Pakai celana rumah. Biasanya aku suka pakai celana rumah. Semuanya ikutin Lause ya. Ya. Ikutin Lause ya. Nah, Lause ngomong apa? Ya, Lause ngomong apa kamu ikutin. Misalnya, just a water toe. Berarti kamu pegang apa? Kepala. Jangan ketipu ya kalau Lause bilang, just a water toe. Nah, kalau ada pegang hidung nanti semuanya apa? Suruh nyanyi ya. Yang salah ikut Lause. Lause lihat di sini suruh nyanyi, oke? Okay? Semuanya langsung mute dulu nih supaya yang lainnya kedengeran ya. Ini langsung mute dulu ya semuanya ya. Mute all. Oke. Nah, ya langsung mute dulu ya, sebentar ya, nak. Ayo mulai. Jangan dibuka dulu, nak. Yang udah di-mute jangan dibuka lagi. Nggak dikasih izin buka dah kalau gitu dah. Nah, udah. Lause nggak kasih izin buka dah. Nah, ya. Oke, perhatikan ya. Sekali lagi ya. Jadi kalau Lause bilang, just a water toe, semua pegang kepala. Ya. Jangan ikutin Lause kalau Lause bilang, just a water toe. Nah, kalau ikutan pegang hidung, nah dia suruh nyanyi sama Lause ya. Oke, boleh lihat buku. Ya. Atau yang lama-lama yang diem-diem tangannya nggak gerak-gerak. Nah, itu juga suruh nyanyi ya. Oke. Yuk, Dennis, kenapa ditutup kameranya, Dennis? Nah, dibuka kameranya ya. Oke. Yuk, siap ya. Just a water yanjing. Just a water yanjing. Ya, betul semua ya. Just a water artwa. Just a water artwa. Iya, hebat ya. Wah, pada nggak ketipu ya.
这是我的嘴巴。Yeah, good. 这是我的鼻子。Yeah, 这是我的手。Okay, mantap. Semuanya betul, semuanya hebat. Tepuk tangan dong buat kita semua dong. Yeah. Sekarang langsung izinin satu anak ya. Ya, langsung izinin dibuka ya mikrofonnya nak ya. Dibuka dulu mikrofonnya. Satu anak aja ya, siapa yang mau angkat tangan. Nah, ya. Ya, kita ikut-ikutin dia ya. Oh, Dipati, oke, Dipati yuk. Yang lainnya di mute ya sayang ya. Coba cuma Dipati dong yang dibuka yuk. Dipati. Ayo dibuka mikrofonnya Dipati. Nah, Dipati. Nah, kita ikutin Dipati ya sebentar. Langsung gedein dulu Dipatinya ya. Nah, Dipati udah gede nih ya. Nah, kita ikutin Dipati ya. Coba Dipati ngomong misalnya just a water toe gitu ya, tipu-tipu gitu ya Dipati ya. Ayo coba yuk. Sebelum putus nih, waktu kita tinggal sedikit lagi nih, tinggal 2 menit. Ayo Dipati yuk. Oke. Just a... Bentar, itu bacanya gimana? Aku lupa. Ayo coba. Jangan lupa. Cese water jauh. Ah, Kaisya, kenapa ikutan pegang kepala, Kaisya? Ah, water jauh. Nyanyi, Kaisya. Nyanyi. Ayo lagi, David. Ayo, David lagi. Apa itu bahasanya? Oke. Yang tangan atau... Ya. Nanti kalau nggak sempat dikirim di itu aja di grup. Ayo sempat. Cese water tau. Cese water tau. Ah, nggak ada yang kena, nggak ada yang kena di Pati, nggak ada yang kena. Oke, gak ada yang kena. Ah. Kasih yang kena. Tahir, satu lagi. Oke, siap punya teman dengan ini. Tahir. Lagi. Oke. Apa? Bensin. Mata kesipit-kesipit. Nggak ada yang kena. Semua. Moses nggak ikutan tuh, Moses nggak pegang apa-apa, Moses. Moses temennya nih, temennya Kasia nih. Moses sama Kasia. Oke, sese Dipati. Nah, terima kasih ya Dipati ya, anak-anak. Waduh, hari ini sangat senang. Nyanyi langsung, siapa ya, nyanyi? Siapa tadi yang mau nyanyi katanya? Nyanyi lagu apa? Tadi yang mau nyanyi Kasia sama Moses. Kalah. Oke, yang lainnya di mute dulu dong. Yang lain di mute dulu dong. Biarin Kasia sama Moses nyanyi. Yang tadi bilang apa? Kepala, pundak, lutut kaki gitu ya. Tuh Lauren yang joget ya. Oke, Moses sama Kesia nyanyi. Lauren yang joget tuh, udah siap joget ya tuh. Lauren joget, kita nyanyi. Keju joget. Oke, Lauren jangan lupa buat PR kamu. Joget-joget mulu tuh, langsung gedein tuh Lauren mau joget gitu ya. Keju joget. Gini aja langsung yang pakai bahasa Mandarin ya. Belum ngumpulin juga. Tau, cien pang si kai jiao. Ayo ikutin langsung yuk. Ya, toh cien tang si kai jiao, yen jing er duo zui he bi zi. Toh cien tang si kai jiao. Wah, ini mah langsung alek yang nyanyi jadinya. Dipati langsung alek kan betul kita semua. Kita nggak nyanyi, ikutin aja. Nah, ikutin aja. Ya udah, nanti dipelajarin lagi ya, Moses sama Kasia ya, lagu itu ya.
Oke, oke anak-anak, hari ini kita belajar. Kirim lewat grup. Ya, boleh kirim ke grup ya, kirim ke GC juga boleh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang anggota tubuh ya. Jadi jangan dilupain untuk kepala ya, pun apa tadi apa? Mata, rambut, apa? Masih ingatnya apa tadi? Nah, itu tolong dipelajari dan ya. Tugasnya gimana? Apa? Tugasnya gimana? Tugas hari ini Lausa nggak kasih tugas anak-anak. Hari ini Lausa nggak kasih tugas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak pelajarin aja tadi kosakata kita tadi ya. Wuh, sebenarnya kayak apaan tahu itu di pati. Ya jempol. Makanya ada tugas tugasnya. Tugas dari Oke anak-anak ya, sebelum kita berpisah yuk, udah mau putus nih, udah mau habis waktunya. Yuk bilang sia-sia Lausa cai-ciannya sama-sama yuk. Jangan lupa nonton lagi ya. 10 Kaijen. 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 10